Halo teman-teman. Jadi hari-hari Panji selama di rumah aja tuh ya bikin konten, konferensi, call meeting sama teman-teman Dream Team, kemudian nonton film, dengerin musik. Banyak ya. Nah, teman-teman, untung banget ada Viata Airboom Phantom TWS. Bassnya nampol banget, suara vokal sama instrumennya itu jernih banget. Ini baterainya tahan lama banget. Terus yang bikin kerennya lagi adalah dia praktis karena touch sensornya itu banyak banget, teman-teman. Mau buruan beli Viata di Tokopedia, mumpung Viata lagi bagi-bagi diskon up to 80%. Nah, jadi buat detailnya teman-teman langsung cek aja di pinned comment dan di deskripsi video ini, oke? Panji mau lanjutin dulu dengerin musik pakai ini alat. Never gonna make it. It's gonna let you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. You're just gonna take that. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. You're just gonna take that. Take it and fucking fight back. Aduh, masa puasa manggulin kayu gede kan? Emang kelakuan Alfred ini emang deh. Aduh. Demi. Cewek. Oh ya, nanti kalian akan lihat. Baik. Cewek. Ya lagi. Kita alarm tuh paketan. Di. Dua. Yuk. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'm a doer. I'm headed to the top, I'm a proven. Bang Dep, turun. Ini pak. Tambahanin. Bang mau nyoba ya? Udah selesai tuntas. Ajak abang mending tambahanin dong. Iya, kalau kayak gini udah ini. Oke. Ya, teman-teman. Ini dia nih burungnya. Jadi kita coba unboxing. Nah, teman-teman dengerin. Halo. Assalamualaikum. Quack 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 quack. Cikiu. Cikiu. Ini beri. Coba. Assalamualaikum. Quack 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 quack. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikiu. Cikiu. Cewek cikiu sih. Cewek. Coba. Halo. Assalamualaikum. Tuh. Cewek. Wik wiu. Wik wiu. Wik wiu. Genit di burung. Gua kira mainan bawa ke unboxing. Lu bawa. Tiu tiu wik wik wik. Halo. Halo. Cewek. Tuh. Oke deh, kita langsung buka aja ya. Oke, kita langsung buka aja. Nih, nomor telepon kita amanin dulu. Nanti kelihatan sama teman-teman bahaya. Teror Bapak. Di teror. Oke, kita unboxing di dalam kandang langsung, karena kalau misalkan di luar kandang kita harus tangkap lagi, kasihan malah stres. Nah, ini Panji dapat burung-burung ini itu dari Baby Parrot Jakarta ya. Nomor teleponnya ini ya. Nah,
Baby Parrot Jakarta ini adalah peternak burung paruh bengkok di Jakarta, dan mereka jual banyak banget macam-macam burung, Bri. Mulai papeng. Dari papeng, mulai dari San Konur, kemudian pineapple konur. Pineapple konur tapi konur bukannya, enggak tahu lah, pokoknya intinya dia itu jualan parrot, dan itu banyak banget upgrade apa segala macam. Dan kerennya adalah parrot-parrot mereka itu bukan parrot liar. Oh, ternakan dan juga bukan parrot yang dilindungi, yang dari Indonesia. Ya. Jadi emang ini udah burung yang memang untuk peliharaan gitu. Jadi bukan untuk di alam, karena mereka lahirnya di kandang, ya. Terus eksotik, burung dari luar. Oh iya, jadi gak bertentangan hukum. Iya, kayak gitu. Apa? Nah, ini Panji beli yang sepasang, Pri. Mm-hmm. Ini jenis Indian Ringneck. Tapi aku beli yang Blue Indian Ringneck sama yang Lutino Indian Ringneck-nya. Katanya ini morph, Panya? Ini morph. Yang... Ini udah kelainan genetik. Oh. Jadi gua beli sepasang untuk di breeding di sini. Jadi warnanya yang satu kuning, Pri, kayak jeruk. Ini langka nih, maksudnya ringneck yang kuning kayak gini agak jarang lah gitu. Iya. Nah ini ada di si Baby Parrot Jakarta itu ada. Kumpul. Iya. Pokoknya keren dah. Nah sekarang kita langsung buka aja ya teman-teman. Kita langsung cek seperti apa penampakan si wek-wek-wek ini yang bawel banget dari tadi. Oke. Okay. Ini kita buka. Hey, halo. Assalamualaikum. Halo. Mana? Dimana kamu? Dimana kamu, Nak? Hey. Hei, cantik. Ada unboxing ya, teman-teman. Ini kemarin dikirim pakai ekspedisi kereta api. Iya. Hai! Keren. Halo! Halo! Hei! Langsung terbang, Bri. Wek. Nah, ini yang blue. Ini yang blue. Ini yang blue-nya, blue ringneck. Nah, ini yang betinanya. Nah, terus kalau misalkan Alpri perhatiin ya, burung-burung ini di apa namanya, dilihat dari warnanya, mereka itu warnanya bagus ya, maksudnya kuning gitu loh. Ini normalnya Indian Ringneck itu warnanya nggak gini, Pri. Oh, nggak gini warnanya? Nggak, normalnya itu warnanya hijau. Hijau? Iya, hijau kayak... Tahu betet? Tahu. Nah, betet. Kayak betet, teman-teman. Yang bunyi ini. Ini tersangkanya yang bunyi. Hey, kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tekewek. Assalamualaikum. Kita namain Reni. Oh, Reno Reni. Ini Reno, ini Reni. Kita kasih nama Reno Reni. Ah, bulunya kuning sampai kaki-kaki loh aku nih, ya. Iya, ini Lutino, albino dia. Oh. Ini albino ringneck. Nah, kalau ini blue ringneck. Ya. Beda nih abu. Agak kebiruan sebenarnya, ya, cuma kebiruan. Belum terlalu biru gitu. Reno. Reno, Reno Reni. Nah, ini Reni, ini Reno. Jadi kita kasih nama mereka Reno Reni. Dan ini adalah indukan parrot yang Panji beli dari Baby Parrot Jakarta. Jadi buat teman-teman yang emang suka juga nih sama jenis burung paruh bengkok, Panji mau kasih tahu gambarannya ya. Jadi harganya itu mulai dari 1,5 jutaan ya per ekor. Oh, tapi iya. Bukan yang jenis ringneck. Ini ya, ada lagi lah jenisnya gitu ya. Sampai puluhan juta. Waduh. Iya, tergantung jenis sama morphnya. Oh, iya, sama kayak ular. Iya, sama. Gitu. Jadi buat teman-teman yang emang nyari seller recommended, sebenarnya seller banyak. Ya. Yang recommended dan amanah dan menjaga kualitas jarang. Jadi mendingan kita beli di tempat yang gimana? Mendingan kita beli di tempat yang memang posisinya berkualitas atau yang abal-abal gitu. Yang berkualitas, Pak. Kalau yang berkualitas dikit, mending di sini. Iya, mahal dikit tapi barang sampai. Itu teman-teman yang utama. Jadi buat teman-teman yang emang pengen dan kepo gitu ya, gimana cara dapetinnya, Pai juga udah nyantumin link pembelian untuk burung paruh bengkok yang keren, parrot yang keren itu di deskripsi. Jadi ada Instagram ya, ada keterangan-keterangannya yang bisa kalian follow di situ. Jadi tunggu apa lagi, kalau misalkan emang kalian pengen beli, Pai rekomendasiin di Baby Parrot Jakarta. Terima kasih bro yang udah amanah buat ngirim burung-burung cantik ini, dan akhirnya mereka menghuni kandang saya di sini. Luar biasa. Sekarang kita akan bawa agak ke atas yang kuningnya, biar dia nangkring di sini. Ayo. Cantik. Ah, kalau kayak Makau ya. Iya, panjang banget.
set me in my place. I get the feeling, same clothes as yesterday. I'm upset, cause every day's the same. The surface and all the cracks.